dan ternyata di sini ini. Ya, waktunya hunting, jumpa lagi dengan Kartos. Nah, di hunting kali ini langsung aja di sini Kartos. Berikutnya, dan di sini Kartos cek lagi ya updatean Hot Wheels-nya ada apa aja ini ya. Ini ada Hot Wheels Flying Custom juga, ini yang terbaru ya, ini Custom Auto tuh ya. Tadi ya varian-variannya tuh tadi sama ini juga, di sini udah update juga Hot Wheels Flying Custom yang terbaru. Ini ada Matchbox juga di sini Kartos cek ya Matchbox-nya, dan ternyata di sini ini dia teman-teman Kartos ketemu sama Matchbox dari casing mobil Austin Mini Cooper Mr. Bean. Wow, mantep banget pokoknya ini ya. Dapat langsung ya ketemu sama Matchbox Mr. Bean ini. Oke, kita cek lagi ada updatean Matchbox-nya ada apa aja di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini juga kayaknya ada yang terbaru nih, casting Matchbox terbaru ya tahun 2022 ini. Polaris nama casting mobilnya ya. Oke, dan ya udah Kartos bakal beli ini aja, masuk list Kartos beli untuk Matchbox Mr. Bean-nya. Oke, langsung ke kasir untuk bayar. Oke, mantap. Dan ini dia dapat Matchbox Mr. Bean yang keren banget. Lanjut lagi. Oke, lanjut lagi ke tempat berikutnya ya. Di tempat berikutnya di sini langsung ke atas cek ada updatean apa aja ini item Hot Wheels-nya. Ternyata di sini ada updatean Matchbox nih ya. Ini dia Mazda MX Miata nih ya. Wow, cakep ya detailnya. Ini terbaru juga ya. Dan di sini ada Hot Wheels Shortcar juga, Geoterra, dan Kartos akhirnya ketemu sama ini dia teman-teman. Super keren banget, mantep banget ketemu sama Hot Wheels Shortcar dengan casing mobil Mercedes-Benz ya. Ini 500E. Wow, mantep banget nih. Keren banget ya. Tuh detailnya cakep banget nih. Wow, langsung aja Kartos masukin untuk Kartos beli ya untuk Hot Wheels dengan casing mobil Mercedes-Benz 500C ini yang warna silver. Langsung ke kasir untuk bayar. Oke, mantap. Dan ini dia hasil huntingnya. Hunting kali ini seru banget, mantep banget. Oke, teman-teman, jadi ini dia hasil hunting yang udah Kartos beli ya. Teman-teman, jadi langsung aja Kartos bakal review apa aja casing-casing mobil yang ada di sini ya, hasil huntingnya. Langsung aja yang pertama, di sini ada Range Rover klasik lagi ya, yang warna merah. Ini sering banget nih Kartos hunting ketemu ini, dan Kartos ketemu lagi. Dan akhirnya ya udah Kartos beli aja ya, teman-teman, karena memang cakep banget nih detailingnya. Tuh ya, ini detailing di bagian belakangnya. Ini di bagian sisi sampingnya, tuh di bagian depannya lagi, terus tampo livery-nya keren banget pokoknya. Dan sebelumnya tuh Kartos bikin video ganti ban ini ya, tahun kalian nonton aja jangan lupa ya.
ganti ban Hot Wheels Range Rover klasik tuh. Cakep tuh, ada rekomendasi ganti ban ini jadi makin keren bannya. Ini dari seri HW Hot Rocks ya. Ini salah satu item Hot Wheels Shortcut yang keluar di lot akhir ya tahun 2021 kemarin. Oke, jadi kita lanjut lagi item berikutnya. Nah, di sini ada ini dia turun, ada Hot Wheels Cool Kombi ya, Hello Kitty ya, langsung kartos dapat 2 ya, seneng banget pokoknya tuh hunting di tempat tadi ya, langsung dapat 2 item Hot Wheels Cool Kombi ya teman-teman ya. Ini dia, cakep ya tuh ya, dengan tampu livery Hello Kitty ya. Wow, mantap ya. Ini dia, ini dari seri HW Screen Time, dan Hot Wheels ini sendiri dirilis itu di awal-awal tahun 2021 ya. Dia keluarnya tuh di lot B atau case B 2021 ya, untuk Hot Wheels Cool Kombi dengan tampu livery Hello Kitty ini teman-teman ya. Oke, terus kita lanjut lagi sama ini dia teman-teman ya, lagi-lagi ke atas ketemu sama Matchbox ini ya, Matchbox dengan casting mobil Austin Mini Cooper Mr. Bean. Wih, mantap nih ya, cakep ini. Nanti next time coba kartus bakal dobrak ya item ini kan, cakep ya, mantap ya. Oke, terus next berikutnya ya. Nah, ini yang paling seneng banget nih ya, kaget juga ya, ternyata udah update juga Hot Wheels Shortcut-nya yang ini nih, biasanya yang lot-lot akhir, ternyata kartus ketemu sama ini dia. Ini kalau tidak salah dia dirilisnya tuh di lot M sama N ini ya, tahun 2021 kemarin tuh ya, cash M sama cash N. Jadi keluarnya di pertama di M, terus dia keluar lagi ada di N ya. Ini dia, ini dengan casting mobil Mercedes-Benz 500E ya. Ini kartus ketemu yang versi shortcut-nya. Wah, mantap, cakep banget nih ya detailing-nya. Tuh, Hot Wheels Shortcut dengan casting mobil Mercedes-Benz 500E. Wow, ini yang varian kedua ya. Yang pertama tuh warna hitam, ini yang kedua warna silver. Cakep detailing-nya, mantap banget. Ini dari seri Effecto Refresh ya. Mantap banget. Jadi hunting tadi ya, kartus ketemu ya. Ini shortcut yang pertama, Range Rover klasik. Terus ada ini Mercedes-Benz. Terus ketemu sama dua Cool Kombi nih ya, teman-teman. Tuh, cakep nih ya. Mantap. Sama dapat satu item Matchbox Mr. Bean lagi. Masih update juga ya ternyata ya. Jadi wow, senang banget nih hunting kali ini ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, jadi sekian untuk video hunting dan review singkat kali ini, teman-teman ya. Jadi wah, ini mantep-mantep banget nih item-item yang kartos beli ya, yang kartos dapat pada saat hunting ya. Ada 2 item Hot Wheels Shortcut ya, ini dia. Wah, cakep-cakep banget, mantep. Ada Matchbox juga ini, Mr. Bean, sama 2 item Hot Wheels Cool Kombi ya. Oke, sekian untuk video hunting dan review singkat kali ini. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir video. Ini keren banget, mantep banget.